ditetapkan Ketua Aktisi Belempat B Banten terpilih untuk masa bakti 2022 sampai dengan 2026. Untuk itu, marilah kita dengarkan sambutan bagi Ketua Aktisi Wilayah 4 B Banten terpilih kepada yang terhormat Bapak Asosiat Profesor Dr. Insinyur Dr. P.O. Basner MC. Kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ketua Umum Aktisi Pusat yang sama-sama kita hormati, Bapak Profesor Dr. Budi Jatmiko, Pengurus Pusat, Bapak Ketua Dewan Pembina, Dewan Pertimbangan, Dewan Penasehat Aktisi Banten yang saya hormati, Bapak Ketua ABPTSI serta jajaran yang saya hormati, Bapak Ketua Aperti sama jajaran yang saya hormati, Bapak Ibu seluruhnya, para senior saya, para orang-orang yang sangat saya hormati yang ada di ruangan ini yang saya banggakan. Sekali lagi, hanya Allah yang tahu niat baik kita semua. Saya kapasitas yang sudah termasuk terlalu tua nih Pak. Tapi lagi-lagi teman-teman masih meminta dikawal sama orang tua. Tapi saya sangat berharap di dalam perjalanannya nanti, tolong orang tuanya banyak lupa. Dikritiki, diberi masukan, sekaligus juga dimarahi juga boleh. Sepanjang menyangkut itu adalah kesalahan yang prinsip. Saya dan intinya bersyukur kepada Allah SWT, tentu karenanya sehingga saya masih diberi kesehatan dan juga mendapat kepercayaan oleh Bapak Ibu sekalian yang tadi saya nggak tahu bagian belakang, saya nggak nengok belakang, tapi nampaknya hampir seluruhnya meminta untuk kembali memimpin aktisi wilayah 4B Banten. Tadi disampaikan di depan baik oleh saya, oleh Ketua Pembina dan oleh Pak Ketum kita, betapa tugas kita ini ke depan tidak ringan, sangatlah berat. Tanpa kita semua bersama-sama memikirkan secara general, baik yang sudah merasa tidak ada masalah maupun yang sedang bermasalah. Artinya apa? Misalnya ada satu kampus yang memang sudah sama sekali sudah sudah lancar lah begitu. Tapi kita harus ingat kepada teman-teman kita yang masih membutuhkan kita. Sebagai organisasi, organisasi adalah jembatan emas. Dikala kita bisa melewatinya, bisa memeliharanya, tapi bisa jembatan rapuh, bisa membahayakan kita bila kita tidak hati-hati dan tidak bersama-sama. Ya seperti tadi Pak Ketum sampaikan, betapa aktisi ini dipandang yang kurang begitu baik oleh sebagian orang-orang yang belum paham. Sesungguhnya yang diperjuangkan oleh aktivis itu hal yang kepentingan orang yang banyak. Jadi dengan kata lain, kita tidak bisa merubah arah angin, ya, sehebat apapun. Paling tidak kita bisa menyesuaikannya untuk mencapai satu tujuan di tempat yang kita maksud. Saya berharap pada kita semua, ya, masa depan kita, ya, adalah masa depan kita bersama. Ya, masa lalu biarlah berlalu. Kita banyak sekali kekurangan saat itu, banyak sekali kelemahan. Kita harus akui ini adalah yang harus kita perbaiki ke depan. Saya sekali lagi sangat menghargai, menghormati atas kepercayaan ini. Saya sangat berharap yang semua ada di sini, ya, karena di aturan organisasi tidak dibatasi jumlahnya. Mau berapa saja kalau memang mau beraktivitas untuk organisasi itu boleh. Jadi mudah-mudahan setelah ini barangkali secara terbatas saya akan konsultasi dulu, kita akan bentuk tim formatur. Karena sangat menyadari pada masa lalu
kita sangat terburu-buru. Sehingga ya itulah yang tadi saya sampaikan, ada yang SK-nya ada dari awal sampai akhir, lihat orangnya pun belum pernah gitu. Nah, ini kita tidak boleh terjadi lagi, karena untuk periode yang kedua ini, ya periode yang sudah hampir memahami bagaimana berorganisasi yang baik, sekaligus juga menghadapi ke depan ini tantangan yang berat. Kita sebagai Banten, penyangga ibu kota, yang kita harus jauh lebih baik daripada daerah-daerah yang di luar kota. Oleh karena itu, saya sangat bersyukur semuanya kita kompak-kompak. Hari ini tidak nyangka juga, ya memang PTS kita di Banten jumlahnya 93. Itu menurut catatan, ya. Nah, terus kalau tadi dilaporkan 70 sekian, tetapi juga ada yang datang-datang, saya lihat ya kelihatannya hampir semuanya. Dan rata-rata yang tidak datang itu pada telepon, karena ada berbarengan dengan ini, barengan dengan itu, enggak masalah. Yang terpenting kita punya niat yang sama, kita sama-sama kita ingin mengabdi untuk kebaikan kita semua. Tolong kami diberi arahan, tolong kami dikoreksi apabila di perjalanan nanti ada kekurangan atau kekeliruan yang disengaja atau tidak. Terima kasih atas kepercayaan ini. Tentu saja keberimbangan kepengurusan itu menjadi modal yang sangat kuat. Kalau misalnya jumlah kemarin, sebetulnya saya lihat dari jumlah kemarin itu berimbang antara barat dan timur. Maka tetapi banyak nama-nama yang enggak ini. Kita proporsional. Kalau PTS ini jumlah 93, ya, yang di Tangerang Raya ada berapa? Per 93, nah yang ada berapa, jadi itu jumlah pengurus yang akan mengisi. Kita akan coba atur bagaimana yang terbaik sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan intelektualnya. Sehingga kita ke depan bisa membawa organisasi ini lebih hebat lagi untuk bisa disegani. Dan kita harus menyingkirkan kata-kata yang betul-betul mengatakan Banten ini ke depan harus bisa bersaing, ya. Tidak lagi kita yang tertinggal. Saya kira itu, sekali lagi terima kasih kepada Pak Ketum yang saya sudah booking jauh-jauh waktunya, karena beliau ini siang malam sulit sekali. Sampai tadi pagi dihubungi juga, ada masih terus dari Irian, dari mana yang konsultasi dengan beliau. Pada Bapak semua, saya menyampaikan terima kasih atas kepercayaan ini. Ya, inilah adanya di tempat ini. Semoga seusai acara ini, kalau diminta tolong oleh kami untuk masuk di dalam, baik sebagai formatur dan sekaligus sebagai pengurus, kita bisa menjalankan yang terbaik amanah ini. Saya kira demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.